الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، sesuatu yang wajib kita syukuri pada beberapa tahun terakhir ini khususnya di negeri kita ini telah terjadi kebangkitan ilmiah dan amaliyah yang keduanya merupakan asas dalam Islam. Di mana para pemuda, syababul muslim, berada di saf terdepannya di mana-mana tempat, di dalam maupun di luar kota. Begitu banyak dihadiri oleh para pemuda, dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar kepada kaum muslimin, di mana para pemuda demikian semangat dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan dan mendakwakan Al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu saja yang saya maksudkan dengan pemahaman adalah pemahaman yang benar yang berjalan di atas sunnah dengan mengikuti manhajus sahabah, manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Islam sebagaimana kita ketahui adalah agama yang sangat luas sekali yang mencakup seluruh permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan hidup dan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu Islam tidak meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan, yang sangat dihajati oleh manusia, melainkan Islam memberikan penjelasan agama yang sesuai, yang berjalan sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia.
Tetapi tentunya Islam yang dimaksud adalah Islam yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau ajarkan dan dakwakan. Dan sampai kepada kita. Nah, ajaran Islam oleh sebagian manusia sangatlah dibenci, ditentang, dimusuhi. Dan mereka dengan berbagai macam cara dan usaha bersungguh-sungguh siang dan malam ingin merusak dan menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara. Dasar hukum di dalam Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Kemudian dari dua macam ini maka bercabang kepada beberapa macam hukum yang dijadikan dasar, tetapi tidak keluar dari dua perkara ini yang Nabi SAW telah mewasiatkan kepada kita meninggalkan dua perkara ini. Yang kalau kita berpegang dengan kedua perkara ini maka selamanya kita tidak akan tersesat. Sebagian orang sebagian manusia ingin merusak Islam melalui Al-Quran. Mereka ingin memalsukan Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu. Al-Quran tidak seperti Taurat dan Injil. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Pemeliharaan dan penjagaan Al-Quran dari Allah. Allah lah yang langsung memelihara dan menjaga Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun makhluk yang dapat merubah atau memalsukan Al-Quranul Karim tanpa diketahui. Al-Quran tetap di dalam keutuhannya. Maka mereka tidak berhasil merusak Islam melalui Al-Quran. Walaupun sebagian manusia dari kaum zanadiqah telah berusaha keras untuk memalsukan, menghapus, mengganti, tetapi tetap diketahui. Terbongkarlah kebohongannya.
Karena firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Palsu. Entah berapa ribu pembohong dan pemalsu hadis-hadis dari kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetapi firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, tidak hanya pada Al-Qur'an saja, tetapi juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia itu meliputi Al-Qur'an dan hadis. Karena hadis sebagai pentafsir yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, kepada Al-Quran. Tanpa hadis maka tidak mungkin, bahkan mustahil kita akan dapat memahami dan mengamalkan kemudian mendakwakan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sangat berhajat kepada hadis. Kalau tidak ada hadis, maka kita tidak akan dapat mengenal Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami turunkan kepadamu al-dhikra al-Quran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, agar engkau dapat memberikan penjelasan kepada manusia. Litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, apa yang Tuhan mereka, Rabb mereka turunkan kepada mereka. Wal'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka berpikir. Yang dengan sendirinya mereka akan dapat memahami sesuatu dengan pemahaman yang baik, akan dapat memahami Al-Quran, akan dapat memahami apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Duduk yang betul, ah. Jangan ngomong ya, lagi ngaji jangan ngomong, pinter. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan Al-Quran, memberikan penjelasan kepada manusia. Dijelaskanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan penjelasan dari hadis ini, dari sunnah beliau, maka kita memiliki pemahaman, kita mengerti, kita tahu apa maksud Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup firman-Nya, wal'allahum yatafakkarun. Bagaimana mungkin tafakkur tanpa satu pemahaman? Berarti kalau tidak dijelaskan oleh hadis, tidak dijelaskan oleh sunnah, maka kita tidak sanggup
tafakkur, mengerti, memahami ayat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Apa kata sahabat? Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang terkenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau. Jabir mengatakan, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzilul Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu." Yang artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau turun Al-Quran, yani Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya, artinya, maksudnya. Wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, dan apa yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Jadi apa saja sesuatu yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Hadis yang mulia ini, hadis sahih riwayat Muslim, memberikan pelajaran yang sangat tinggi kepada kita. Pertama, orang yang paling tahu tentang Al-Quran, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat menerima tafsir Al-Quran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang maksud dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa para sahabat mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, tidak keluar dari situ. Dengan Jabir mengatakan, wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, dan apa saja yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Maka kaum zanadiqah, orang-orang zindiq, berusaha keras siang dan malam untuk merusak Islam melalui hadis, tetapi sekali lagi mereka tidak mampu. Karena hadis ada di dada para sahabat, di dada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ilmu mereka ada di dada, ilmu kita ada pada tulisan. Kata ulama, ilmu salaf fi sudur wa ilmuna fi sutur. Ilmunya orang salaf itu di dada, ilmu kita di kitab, di tulisan. Tanpa kitab kita tidak bisa berbicara. Sahih, lihat saya bawa kitab. Sadaqah, betullah apa yang dikatakan ulama, ilmu salaf fi sudur, ilmu kita fi sutur. Ilmunya orang salaf di dada, bersemayam di dada mereka. Sampai mati mereka bawa. Mereka memiliki pemahaman yang sangat baik, pikirannya jernih dan bersih,
ya. Maka mereka pun tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang ahlinya tentang hadis, sehingga dikatakan kalau seseorang berdusta atas nama Nabi SAW di timur, akan diketahui oleh ulama yang berada di barat. Tidak seorang pun juga memasukkan sesuatu atas nama Nabi yang mulia SAW, pasti akan diketahui. Kembali mereka berusaha, tidak pernah putus asa. Maka mereka mulai menempuh cara yang ketiga, yang lebih baik menurut mereka, lebih ada hasilnya, dan telah nampak hasilnya. Dari mana? Al-ilmu, itu pemahaman. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil, bahkan pemahaman yang sesat, pemahaman yang mencapai tingkat kekufuran. Mereka masuk mulai dari sini. Mereka mulai robah makna atau tafsir dari Al-Quran, seayat demi seayat. Demikian juga mereka mengajak atau memasukkan sebuah mazhab yang kalau diikuti maka pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah akan menyimpang, bengkok, tidak lurus. Kemudian mereka pun mulai mengadakan pencelaan demi pencelaan terhadap manusia yang paling dekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat, pemahamannya disalahkan. Salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mereka tidak bisa robah. Hadis mereka tidak bisa palsukan, dalam arti tidak diketahui. Tapi mereka menempuh cara pemahaman, ilmunya. Banyaklah tersesat dari kaum muslimin. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, bahkan sampai kepada tingkat kesesatan dan kekufuran. Hilangnya manhaj yang hak, sikap atau cara beragama yang benar. Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab pada zaman dahulu, mereka tidak hanya menghilangkan atau menghapus ayat-ayat di Taurat dan Injil saja, tetapi yang terbanyak adalah mereka merubah makna Taurat dan Injil. Apa yang dikatakan Taurat dan Injil? Ini yang dikatakan tahrif, merubah makna dari arti yang sebenarnya.
Saya berikan contoh yang ada pada zaman kita pada hari ini tentang sebuah penafsiran yang menyimpang dari apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad din 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-Islam adalah din, merupakan agama yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul, yang kemudian ditutup dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang membawa Islam yang kafah, syariat yang kamil, yang lengkap, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Islam ad-din. Apakah orang-orang zindik akan menghapus ayat yang mulia ini, menghilangkan? Tidak mampu, khususnya pada zaman sekarang. Tapi mereka menempuh cara tafsir makna, penyimpangan terhadap makna atau maksud. Lalu mereka menterjemahkan dan memahami inna dina indallahi al-islam, bukan dengan arti atau makna yang sebenarnya. Mereka menerjemahkan dan mengartikan inna dina 'inda Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah al-Islam adalah agama yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Yani al-Islam mereka tidak jadikan sebagai din, tetapi sebagai sifat yang ada pada setiap orang yang beriman, yang percaya adanya Tuhan, yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu Islam ada pada agama-agama yang lain. Ini mazhab batiniyah. Pemahaman mereka buat asas kaidah mereka yang besar, membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Agar kaum muslimin tidak mengikuti pemahaman as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, karena itu mereka membuat lagi kaidah celaan terhadap para sahabat itu dari dahulu sampai sekarang, karena tidak ada jalan bagi mereka. Kalau mereka mau berhasil menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar, kecuali mereka menjauhkan kaum muslimin dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi
yang hidup lahir pada akhir abad kedua Hijriah dan hidup di pertengahan abad ketiga Hijriah. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Amirul Mu'minin fil Hadith, salah seorang murid terbaik Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan seperti ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah. Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seorang yang yantaqisu, yakni mengurangi hak salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu, yantaqisu ini maknanya mengurangi hak, masuk ke pelecehan, ke caci maki, merendahkan, membodohi dan seterusnya yang semakna dengan itu, ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, fa'alam, maka ketahuilah, annahu zindiq, sesungguhnya dia adalah zindiq. Wadhalika, yang demikian itu karena anna Rasul SAW indana haqqun, wal Qur'an haqqun, wa innama adda ilayna hadhal Qur'an was sunan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana, di sisi kita adalah hak, dan Quran adalah hak benar adanya. Yani as-sunnah dan Quran haqqun, yang wajib kita berpegang dengan keduanya. Siapa yang menyampaikan keduanya kepada kita? Tentu kita akan jawab sahabat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Sesungguhnya yang telah menyampaikan kepada kita Quran ini dan sunnah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksud mereka? Maksud mereka agar kita berpisah dari para sahabat. Berpisah apanya? Jisimnya tentu jelas, karena kita hidup setelah sahabat, dan orang-orang yang sebelum kita pun hidup jauh setelah zaman sahabat. Apanya yang berpisah? Al-fahmu, pemahaman, al-ilmu. Karena itu Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, وإنما يريد أن يجرعوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. Yang mereka kehendaki, yang mereka maksudkan agar mereka dapat mencela, menghancurkan persaksian kita terhadap para sahabat. Tujuan akhirnya apa? ليبطلوا الكتاب والسنة. Agar mereka dengan demikian dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kerja mudah tapi hasilnya besar. Mereka kepayahan, keletihan, capek ketika mereka bekerja, berusaha untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena senantiasa dibongkar. Sekarang mereka berbohong, sebentar lagi
bangkit ulama yang membongkar dan menelanjangi aurat mereka. Tetapi ketika mereka menempuh cara pemisahan antara Islam dengan para sahabat Nabi mereka, maka pekerjaannya mudah, singkat, tidak terlalu makan waktu yang lama, dan hasilnya cukup besar. Kalau para sahabat ridwanullah alaihim jami'an telah dicela oleh kaum muslimin, dijauhi oleh kaum muslimin, paling tidak pemahamannya, ilmunya tidak diambil oleh kaum muslimin, maka dengan sendirinya tidak ragu lagi, bersamaan dengan itu kaum muslimin pun akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Secara apa? Secara pemahaman, pengamalan dan dakwah. Karena kalau pemahaman salah, tentu pengamalan dan dakwah pun akan salah. Lihat. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama, kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini wasiat mereka. Tidak henti-hentinya mereka memberikan wasiat, hatta yang mendengarnya bosan. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena kalau ini ditinggalkan, maka kita akan meninggalkan Al-Quran. Ini tujuan akhir mereka, liyubtilul kitab wa sunnah, agar batallah Al-Quran dan Sunnah itu. Kita mungkin, kaum muslimin mungkin tidak mendustakan Al-Quran dan Hadis, karena kita telah beriman, kita telah mengatakan Al-Quran hak, Sunnah hak. Tetapi kita meninggalkan pemahaman Al-Fahm. Pemisahan antara ilmu sahabat dengan ilmu kita, dijauhi kita dari ilmunya para sahabat. Maka timbullah berbagai macam pemikiran, penafsiran, pemahaman yang aneh, yang sangat aneh, yang paling aneh. Itu timbul karena apa? Datang karena apa? Karena hilangnya dari dada kita ilmunya para sahabat, pemahamannya para sahabat. Kata lima muzra' wal jarh bihim aula. Celaan terhadap mereka lebih berhak. Mereka lebih berhak dicela, lebih utama. Wahum zanadiqah. Mereka inilah adalah kaum zindiqah. Zanadiqah. Orang-orang munafiqun. Maka kita tidak boleh lepas dari pemahaman para sahabat, hatta sejengkal pun juga. Karena para sahabat adalah orang-orang yang jujur, as-sidq, benar di dalam pemahaman. Oleh karena itu mereka berusaha keras agar kaum muslimin jauh. Maka para ulama, al-warathatul anbiya, waris para nabi dan rasul, pun bekerja dan berusaha dari zaman ke zaman, siang malam, menghabiskan umur mereka untuk membela pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
Karena Islam tidak dapat kita lihat Islam yang sebenarnya kecuali dengan pemahaman ini. Kita lihat apa kata Imam Az-Zuhri. Wa inna ma azza ilayna hadzal Qur'an was-sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyampaikan kepada kita ini, yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunan, jamak dari sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita yang menyampaikannya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka di mata kita telah tidak adil, telah tidak ada artinya, telah kita lecehkan, telah kita hina, telah kita rendahkan, maka dengan sendirinya kita akan merendahkan apa yang mereka sampaikan kepada kita, apa yang mereka bawa kepada kita. Para ulama mempunyai pandangan yang tajam, tahu kemana akhir tujuan mereka itu. Dan mereka memakai perantara kaum muslimin, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan fi kulubihim marad, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit nifaq. Sebagian lagi pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Mulai mereka melancarkan serangan-serangan yang keji terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para ulama kita, oleh karena itu para ulama telah ijma bahwa seluruh para sahabat udulun adil, dalam agamanya dan ilmunya. Pemahaman mereka benar. Ingat kata-kata Jabir tadi, wa ma'amila bihi min syai'in amilnahu, apa saja yang beliau amalkan kami akan amalkan. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya. Maknanya kami tidak tahu, kami mengikuti beliau. Pemahamannya benar, otaknya jernih, bersih. Dan mereka hidup di masa turunnya wahyu, mereka menyaksikan turunnya wahyu, dan mereka tahu maksud dari wahyu itu. Karena cara mereka mempelajari Al-Quran per 10 ayat, 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat mereka pelajari, mereka pahami, mereka amalkan. Kemudian baru 10 ayat yang lain. Dan begitulah seterusnya. Dan mereka lah yang bisa atau dapat mewakili Islam kepada untuk menjelaskan kepada manusia, inilah Islam. Kalau mereka memberikan penjelasan, maka manusia akan tahu Islam itu seperti ini. Islam itu kayak apa? Islam itu bagaimana? Itu penjelasan dari mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang taslim, menyerah kepada keputusan Allah dan Rasulnya.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membuat-buat cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Jauh. Ya, ini pemahaman mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Nah, ini yang mulai jauh ini. Oleh karena itu, pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah sangatlah lurus, berada di jalan Siratul Mustaqim. Mereka tidak pernah seperti kita mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan pemahaman mereka itu seperti ini. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih yang sering saya ulang-ulang di sebagian kitab saya, karena hadis yang mulia ini merupakan salah satu dari sekian banyak kaidah-kaidah agama, bahkan yang terpenting di antaranya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato, dan wanita yang mencukur alisnya, dan yang mengkikir giginya untuk kecantikan, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ini beberapa perbuatan terlaknat, tato dan minta ditato, yang mencukur habis alisnya, yang mempercantik giginya, bukan memperbaiki sesuatu yang rusak, yang merubah ciptaan Allah. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيدة. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari suku Bani Asad, dari suku Asad, yang namanya Ummu Ya'qub. Lalu Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan dia berkata, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknat perbuatan ini dan perbuatan itu. Benar apa tidak? Tabayyun ya. Faqala, wa ma li la'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Kenapa saya tidak akan melaknat
saya tidak melaknat apa yang Allah, apa yang Rasulullah SAW melaknat. Kenapa saya tidak melaknat apa yang Rasulullah SAW telah melaknatnya? Dan dia, hukum itu ada di dalam kitabullah. Jadi mengapa saya tidak melaknat apa yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW? Dan dia termaktub, tertulis di dalam kitabullah. Faqalat, maka Ummu Ya'qub berkata, laqad qara'tu ma baina al-lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Sesungguhnya saya telah membaca seluruh isi Al-Quran, maka saya tidak mendapati apa yang kau katakan tadi. Faqala, Ibnu Mas'ud menjawab, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Ama qara'ti wa ma atakum ar-rasul faqudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sungguh, kalau engkau betul-betul membacanya, benar-benar membaca Al-Quran, ini memerlukan tadabbur. Pembacaan Al-Quran ditadabburkan, ditadabburkan. Kalau engkau betul-betul membacanya, maka pasti engkau akan mendapati ayat tersebut. Tidakkah engkau membaca ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa fi kitabillah, dan hukum itu terdapat dalam kitabullah. Yakni apa yang ada dalam kitabullah, perintah Allah agar kita mentaati Rasul, menerima apa yang Rasul berikan dan menjauhi apa yang Rasul larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qalat wanita itu, Ummu Ya'qub menjawab, bala, betul. Qala, maka beliau bersabda, fa innahu qad naha anhu. Maka sesungguhnya beliau telah melarang dari perbuatan tadi yang saya sebutkan, yang saya laknat. Karena Rasulullah SAW juga melaknat. Ummu Ya'qub taslim. Itu keistimewaan para sahabat. Kenapa wanita yang mendatanginya bukan laki-laki? Karena perbuatan itu umumnya pada zaman itu dikerjakan oleh wanita. Tidak ada laki-laki yang mentato pada zaman itu. Yang mentato adalah kaum wanita. Berbeda dengan zaman sekarang. Laki-laki dan wanita mentato dan minta ditato. Taslim Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub paham. Tetapi karena perbuatan itu biasa dikerjakan oleh wanita pada zaman itu, yang tentunya belum mengerti hukumnya, maka dia akan mengatakan, maka Ummu Ya'qub berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yakni bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pun melakukan perbuatan yang sama. Kata Ibnu Mas'ud, pergi lihat. Maka dilihat oleh Ummu Ya'qub, dia tidak menjumpai apa yang dia katakan. Yani istrinya Ibnu Mas'ud tidak melakukan hal itu. Lalu dia datang lagi kepada Ibnu Mas'ud dan mengabarkannya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau istriku melakukan hal seperti itu, tentu dia tidak akan berkumpul dengan kami. Maksudnya dipisahkan. Nah, yang jadi kaidah di sini adalah, dan menjadi manhaj para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hubungannya dengan hadis. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berpegang dengan sangat kuat kepada keumuman ayat-ayat dan kemutlakannya yang memerintahkan untuk taat dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang.
Dalam rangka apa? Dalam menerima dan mengamalkan seluruh hadis yang datang secara terperinci dalam berbagai masalah. Lihat manhaj mereka itu. Para sahabat berpegang kuat teguh dengan keumuman dan kemutlakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mana? Yang memerintahkan kepada kita untuk taat dan ittiba kepada Rasul. Menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Contohnya ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu keumuman dan kemutlakan ayat. Ayat lain lagi, atiullaha wa atiur rasul. Berulang kali, berpuluh kali Allah memerintahkan ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Banyak sekali. Itu ayat-ayat yang bersifat umum. Itu dipegang kuat-kuat oleh para sahabat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menerima penjelasan beliau, hadis-hadis yang datang secara terperinci, yang hukum satuannya, satu persatunya tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh tadi, hukum larangan mentato dan minta ditato, mencukur alis, mengkikir gigi, ada dalam Al-Quran hukum itu? Satu persatunya termaktub? Jawab. Enggak ada. Mana ayat yang melarang tato dan minta ditato? Enggak ada. Dari hadis yang ada dalam Al-Quran, kemutlakan dan keumuman ayat perintah untuk taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh pilih-pilih dan pikir-pikir lagi. Kalau perintah selain dari Allah dan Rasulnya, dilihat bertentangan atau tidak dengan syarak, dengan agama, maksiat atau tidak, dan seterusnya. Nah, paham? Lihat kaidah itu. Kaidah yang sangat besar sekali. Dan kaidah ini yang hilang, sehingga mereka meninggalkan sunnah. Kalau mereka meninggalkan sunnah, maka mereka tidak paham Al-Quran. Yang adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah. Salah dalam menafsirkan Al-Quran. Lihat Ibnu Mas'ud mengatakan, wa huwa fi kitabillah. Itu ada dalam kitab Allah. Yang dimaksud ada dalam kitab Allah bukan satu persatunya ditulis dalam ayat Al-Quran. Haram mentato, minta ditato, haram mencukur alis, haram ini dan itu dan seluruh. Tidak. Yang ada dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ma'atakumur rasul fahuduhu, wa manahakum anhu fantahu. Laki-laki haram memakai cincin emas. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada tertulis termaktub dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada di mana? Hadis. Yang ada dalam Al-Quran, perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasul. Maka orang kalau tidak bermanhaj dengan manhaj sahabat ini, dia akan menolak hadis tentang pengharaman cincin emas bagi laki-laki. Haram laki-laki memakai emas, baik itu berupa cincin dan selainnya.